Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Seni Paramotor Hunting ya. Pada kesempatan video kali ini saya cuman mau sedikit review ya tentang unit Marauder SE yang dulu ya. Mungkin kalau pengikut lama saya tahu dengan unit ini ya. Saya mau menawarkan buat kawan-kawan yang satu hobi, saya mengurangi koleksi saya ya. Marauder SE New Picatinny. Seperti ini lur. Ya. Dengan rel Picatinny. Tabung OD38 ya lur. Ini masih cukup lumayan mulus lur, karena yang tesel-tesel ini cuman support lighting saja ya. Oke, siapa tahu ada yang minat ya. Utamakan cek langsung, saya di Cikarang Selatan lur. Barangkali kawan-kawan ada yang dekat, ada yang minat ya. Dulu saya belinya itu unitnya 2,5 juta lur. Sekarang saya mau jual 2 juta aja lur, tanpa teleskop ya. Tanpa teleskop saya kasih bonus bipod M70 ya, panjang sekitar 30 sentian, juga termasuk peredam. Ini peredam modifan saya lur ya, cuman meletek-meletek spotlightnya aja. Cukup senyap suaranya, cukup senyap karena ini modifan saya lur ya. Jadi harga 2 juta itu unit peredam dan bipod ya, tentunya magazin. Oke lur, udah paham ya. Saya di Cikarang Selatan, yang mau pantau langsung silahkan, syukur ya. Biar lihat unitnya, cek unitnya. Ini biasa aman di 2800 PSI. Ini semuanya masih ori produk Sniper Elite ya. Oke lur. Ini udah Mini Cooper ya, bukan yang disambung-sambung. Ini langsung full Mini Cooper, tinggal colok aja lur. Jadi nggak, tutupnya ini rapat, nggak ada jarak ya. Beda dengan yang drat terus disambung itu pasti ada jarak. Menggunakan laras SP atau sogok petek ya. Kelebihan dari sogok petek, selama pengalaman saya ini, tidak rewel dengan kacang ya. Mau merek apapun masuk asal kita tahu setelannya. Ya, mau kiloan apalagi dikasih yang impor pasti jadi ya, nggak pernah rewel asal kita tahu setelan powernya, disesuaikan aja lur. Kalau lebih berat ya setelan powernya dikencangin ya, kalau pakai yang ringan setel powernya dikendorin gitu aja. Oke, semua merek Mimis itu masuk lur, nggak rewel sama sekali. Asli produk Sniper Elite ya. Ini CNC lur, udah CNC ya, buatan Sniper Elite. Silahkan, saya buka harga 2 juta net ya. Untuk kelengkapannya seperti yang saya sebutkan tadi. Bipod M70, peredam dan magazin, tidak termasuk tele ya. Kalau kawan-kawan nanti mau sama tele, ada tele ya, ada tele, tapi bukan yang ini, ada merek Discovery saya punya, tapi nambah harga tentunya ya. Harga 2 juta itu cuman unit sama bipod, peredam dan magazin. Oke, mungkin itu aja lur ya. Saya mau video hunting, susah lur, kemarau
Bajing juga susah. Tekukur juga udah jarang di sini, Lur. Ya. Oke, itu aja mungkin. Siapa tahu yang minat. Nanti saya taruh nomor WA deh di itu ya, di deskripsi ya. Silahkan yang dekat-dekat tadi dulu merapat ya, Cikarang Selatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Mantap.